Siap BMD. Accurate, anytime, anywhere. Siap BMD merupakan sistem aplikasi berbasis website yang memfasilitasi pengelolaan barang milik daerah, mulai dari perencanaan kebutuhan barang, penata usahaan barang, hingga pelaporan barang milik daerah. Dengan berdasarkan pada teknologi cloud computing, Siap BMD mampu memfasilitasi proses kerja dan pengolahan data barang daerah secara nasional, dipergunakan oleh seluruh pemerintah secara nasional dengan peran pengguna sistem hingga tingkat SKPD dan unit pelayanan teknis dinas daerah atau UPTDD. Dan juga, Pemda tidak harus menginstal aplikasi pada masing-masing komputer karena aplikasi terinstal di server Kemendagri secara terpusat. Tidak perlu pengadaan server di Pemda. Dan hanya satu kali update aplikasi di server Kemendagri, maka otomatis seluruh Pemda menikmati hasilnya. Tidak perlu pemeliharaan sistem di Pemda, dan untuk kompilasi data nasional bisa langsung dapat tersajikan dari server. Siap BMD dibangun dengan arsitektur kelas enterprise, yaitu arsitektur software yang khusus disiapkan untuk kapasitas penggunaan dalam skala besar oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Dan tentunya dilengkapi dengan sistem keamanan modul otoritas dan autentikasi, firewall, SSL atau Secure Socket Layer, dan backup. Dilengkapi dengan 6 modul pokok, modul administrator untuk membuat user group dan user di setiap Pemda, modul basis untuk menyimpan data master seperti kode barang dan konfigurasi sistem, modul daftar barang untuk menyajikan data barang dalam berbagai format dan klasifikasi, modul perencanaan untuk menyusun perencanaan kebutuhan barang dengan cara interaktif dan sistem approval berjenjang, modul penatausahaan kumpulan dari menu-menu penatausahaan barang milik daerah, e-reporting BMD untuk menyajikan berbagai macam format laporan barang milik daerah baik dalam skala SKPD, Pemda, regional, dan nasional. Siap BMD dibangun berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengolahan barang milik negara atau daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2016 tentang penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah. Siap BMD bukan sekedar alat input data barang, tapi telah berupa sistem yang memfasilitasi proses kerja pengelolaan barang bersifat interaktif, membentuk alur kerja sesuai peraturan, disertai dengan proses approval dan rekonsiliasi data. Pada masa mendatang akan diintegrasikan dengan sistem e-planning, e-budgeting, e-reporting, dan e-audit. Tujuan dari Siap BMD ini adalah untuk menyajikan data aset daerah secara nasional melalui perantara media internet yang dapat diakses 24 jam di semua platform. Bagi Pemda yang berminat menggunakan Siap BMD, dapat segera mengajukan permohonan melalui surat elektronik atau surat tertulis yang ditujukan kepada Direktorat BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, dan Kementerian Dalam Negeri.